Yo yo yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel abrak-abrakan ke tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Di video sebelumnya saya sempat hampir abrak-abrakan ke daerah Pebayuran, yaitu tepatnya berada di desa atau di kampung di dusun Babakan Banten, yang mana tempat itu pernah terjadi banjir besar gara-gara tanggul Citarum jebol guys, yang sampai merendam 6.000 rumah. Nah, kali ini saya melanjutkan perjalanan dari Pebayuran menuju ke Batu Jaya. Nah, ini jalan dari Pebayuran ini guys. Jalannya cukup bagus, cukup untuk tancap gas. Nah, ini kalau lurus terus kita akan menuju ke daerah Kecamatan Bungin, Kabupaten Bekasi. Dan sekarang pun saya berada di Kabupaten Bekasi, tepatnya di daerah Jalan Teluk Bango. Tepatnya berada di desa apa ya namanya ya? Nanti saya tulis di bawah ya. Saya kurang hafal ini desanya namanya apa, karena saya belum lihat kantor desanya guys. Nah, tujuan perjalanan saya adalah saya akan menuju ke Pasar Batu Jaya guys. Batu Jaya itu masuk wilayah Kabupaten Karawang, jadi saya harus nyebrang dari wilayah Kabupaten Bekasi menuju ke Kabupaten Karawang. Batu Jaya itu ada suatu tempat yang sangat bersejarah, yaitu tempatnya lokasi Candi Blandongan atau Candi Jiwa yang berada di sana. Merupakan sebuah candi yang beberapa buah candi yang merupakan peninggalan dari Kerajaan Tarumanegara yang dibangun pada abad 4 sampai 5 Masehi. Jadi candinya itu lebih tua dari Candi Borobudur guys. Tapi saya nggak akan ke sana, saya cuma sampai ke Pasar Batu Jaya saja. Saya cuma pengen menelusuri jalan-jalan yang berada di wilayah Kabupaten Bekasi ini, nyebrang menuju ke Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Suatu saat nanti kita akan menuju ke pantai Bungin atau Muara Bungin ya guys. Dan sepertinya tempatnya menarik karena saya pernah lihat, saya tonton video dari HKW Vlog dan teman-teman yang lain, itu tempatnya menarik untuk dieksplor sepertinya guys, karena tempat itu menjadi tempat yang sangat unik karena daerah sana itu daerah yang pernah berjaya di beberapa tahun yang silam. Nah, sekarang daerah itu menjadi tenggelam dan hampir hilang, dan dimungkinkan pada tahun 2030 tempat itu akan menjadi hilang total sebab karena proses abrasi guys. Nah, ini yang menjadi daya tarik saya untuk mengeksplor daerah sana. Ikuti terus ya video saya berikut ini sampai selesai, dan jangan lupa share ke teman, dan kalau suka ya di like, kalau nggak suka ya like juga.
sekarang saya berada di pertigaan Setialaksana. Ini tadi lurus itu ke arah Bekasi. Terus kemudian kita ambil jalan ke kanan menuju ke Batu Jaya. Kita nyebrang dari Kabupaten Bekasi, nyebrang menuju ke Kabupaten Karawang. Dan ini daerah Pasar Batu Jaya nih guys. Apa masuk ke Pasar Setialaksana ya? Pokoknya ini pasar perbatasan antara Bekasi dan Karawang. Nah, sebentar lagi ini ada jembatan Sungai Citarum. Suasana pasar siang ini cukup ramai nih guys. Yap, pasarnya jualannya sampai siang ini rupanya. Dan Sungai Citarum cukup lebar, ini panjangnya jembatan kurang lebih sekitar 300 meteran kali ya. Ini sebelah kiri seperti ini sungai sebelah kiri menuju ke arah laut. Tadi kita menuju ke arah timur guys. Nah, ini kita sudah masuk ke Pasar Batu Jaya. Ramai sekali orang berjualan. Di sebelah kanan ada kerupuk-kerupuk yang digoreng nggak pakai minyak itu ya, yang orang bilang katanya kerupuk miskin. Wih, ada petai di sebelah kiri guys yang jualan cantik. Sebelah depannya sudah mulai padat. Sebelah kiri ada orang jualan ayam geprek dan jualan baju. Suasana pasar sore ini cukup ramai. Ini siang ya, siang menjelang sore guys. Udah sekitar jam 2-an ini, tapi pasar suasananya masih ramai. Ya namanya pasar juga. Ini mungkin pasar nggak pakai musiman guys. Kalau di tempat saya pasar itu jam 9, jam 10 sudah tutup ya. Ini sebelah kiri jualan sayur-sayuran dan kebutuhan rumah. Ada buah-buahan, wow. Nah, depannya ada yang jualan apa nih? Ayam, ikan dan sebagainya. Oh, kalau ngelihat ikan segar itu rasanya ngiler banget, kepengen sekali kita bakar-bakar ikan, guys. Nah, sekarang sudah masuk ke wilayah Batu Jaya. Sebelah kanan ada SPBU Pertamina. Nah, kalau ini jalan nih, kalau ke arah kanan menuju ke Rengas Dengklok, ke kiri menuju ke Pakis Jaya. Ini jalan Pakis Jaya, jalan raya Pakis Jaya. Ini pasarnya sepanjang jalan cukup ramai. Ini hampir tiap hari ramai terus ini guys di pasar sini, karena saya sering lewat sini. Jadi kalau teman-teman mau beli ikan segar di sini juga banyak sekali. Dan ada juga rujak guys, ada juga kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan untuk dapur. Dan ternyata pasar Batu Jaya cukup panjang guys. Jadi sepertinya ini awalnya bukan pasar, ini sepertinya merembet-merembet jadi pusat perniagaan. Jadi ekonomi di sini cukup hidup ya guys. Nah, sebelah kiri ini ada kantor desa Batu Jaya. Ada buah-buahan. Sebelah kanan ini ada irigasi yang berasal dari Rengas Dengklok menuju ke laut guys. Ini yang perlu diketahui bahwa di Batu Jaya itu ada sebuah candi, namanya Candi Blandongan dan Candi Jiwa, yang merupakan candi peninggalan tertua dari zaman Buddha atau Hindu ya. Dibangun kurang lebih di abad 4 Masehi guys. Jadi lebih tua dari Candi Borobudur, cuman memang sudah agak berantakan, jadi nggak sempurna lagi. Dan konon di daerah ini banyak sekali candi yang masih belum digali. Dan sepertinya daerah ini merupakan daerah peninggalan kerajaan yang cukup lama ya, Kerajaan Tarumanegara.
Sepertinya karena daerah ini dulu mungkin daerah banjir, jadi sempat terendam oleh banjir. Ini Pasar Batu Jaya cukup panjang ya guys. Di sini pelan-pelan saja dan banyak sekali orang berjualan. Ya, namanya pasar juga pasti banyak orang berjualan ya guys. Kalau banyak orang tidur ya namanya tidur berjamaah. Nah, di sebelah kiri ada BRI dan nah ini ibu habis belanja ini. Ada toko aseng. Di sini juga banyak orang menjual handphone ya. Dan ini masih sekitaran Batu Jaya, pasarnya masih cukup panjang. Ada toko handphone, ada SPBU mini dan kios-kios berjualan makanan burung dan sebagainya. Ini kalau lurus terus ke arah Pakis Jaya guys, ini di ujung sana kelihatan ada masjid yang cukup megah. Cukup sekian dulu ya untuk penjelajahan di daerah Pasar Batu Jaya. Nanti suatu saat kita akan menjelajah ke tempat lain dengan tema yang berbeda.